Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Potret Kasih Tuhan. Buku ini dituliskan oleh Richard W. Coffin. Buku ini menceritakan atau menyatakan, jadi bagaimanakah kelihatannya gambar Tuhan bagi Anda dan saya? Apakah lengannya terbuka? Ataukah dia membalikkan badannya terhadap kita? Apakah dia tersenyum atau merenggut? Apakah dia kelihatannya peduli atau acuh tak acuh? Ya, dengan membahas potret interaksi Tuhan terhadap kemanusiaan, kita menemukan nuansa karakternya yang membantu kita membentuk gambar sebenarnya dari kasih pencipta kita. Ya, jadi bagaimana kita dapat menunjukkan kasih yang Tuhan sudah berikan kepada masing-masing kita. Kita boleh ya tunjukkan juga kasih itu kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga kita boleh membawa kemuliaan dan kepujian bagi nama Tuhan. Bagaimana kita dilatih untuk mempunyai roh kerendahan hati, ya untuk saling mengasihi, untuk saling membangun satu dengan yang lain. Oleh sebab itu pada saat ini saya mengundangkan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Baiklah, kita boleh berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke halamannya yang ke-26, judulnya Paskah. Pemirsa juga bisa mengambil Alkitabnya dan kita sama-sama buka dalam Keluaran 12 ayat 13. Keluaran 12 ayat 13 dikatakan, "Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tula kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir." Setelah menunjukkan tanda-tanda di hadapan Firaun dan mengirim 9 tula yang meluluh ratakan Mesir, saatnya tiba untuk pertempuran akhir antara Yahweh, Tuhan orang Israel, dan Firaun. Tula ke-10 sudah dekat, tula yang dahsyat sehingga 9 tula sebelumnya nampak seperti percobaan. Orang Israel telah mengasingkan seekor anak domba untuk disembeli. Pada tanggal 14 bulan Nisan, mereka memercikkan darah anak domba itu ke atas pintu rumah, memanggang dagingnya dan menyantapnya bersama sayur pahit saat makan siang. Setiap orang di dalam rumah harus memakannya sambil berdiri, sambil bersiap memulai perjalanan mereka di tanah perjanjian pada saat yang ditentukan. Makanan yang tersisa harus dibakar keesokan paginya. Ya, jadi ini menceritakan bagaimana Musa bersama bangsa Israel. Ya, bagaimana Tuhan yang menunjukkan akan kasihnya kepada bangsa Israel. Ya, bagaimana Tuhan ingin supaya orang Mesir ini tahu bahwa Tuhan yang orang Israel sembah adalah Tuhan yang hidup, satu-satunya Tuhan yang harus disembah. Ya, di sini bagaimana tula yang terakhir, yaitu anak sulung mati. Ya, anak sulung daripada Firaun, anak sulung daripada setiap orang-orang daripada bangsa Mesir, dan anak sulung daripada ternak-ternak mereka. Ya, bagaimana di sini Tuhan akan menunjukkan bagaimana kuasanya. Ya, bahwa tula yang ke-10 ini sudah dekat, tula yang sangat-sangat dahsyat. Ya, pada saat itu Tuhan memerintahkan kepada orang Israel, ya, bagaimana mereka harus menyisihkan domba. Ya, domba ini mereka sembeli, kemudian darahnya ini mereka harus percikan di ambang pintu daripada orang Israel, rumah daripada orang Israel ini, sehingga ya malaikat maut itu akan melewati mereka, ya, sehingga anak sulung mereka tidak akan mati sebagaimana anak sulung daripada bangsa Mesir. Ya, dan di sini pada saat mereka sudah menyembeli dan darahnya sudah dipercikan di ambang pintu, ya, bagaimana daging domba ini mereka harus panggang, ya, mereka harus menyantapnya bersama sayur pahit. Nah, pada saat itu bila mana ada tersisa ya daripada daging dan apapun yang mereka makan, mereka harus bakar pada keesokan paginya. Ya, inilah perintah yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Tuhan berfirman, "Semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan."
Ya, pergilah orang Israel lalu berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Pada tengah malam, malaikat maut membunuh setiap anak sulung di Mesir, manusia dan binatang. Dan kedengarannya seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Ya, jadi setiap bangsa Israel, keluarga-keluarga yang mempunyai anak sulung, ya semuanya mati. Ya, mereka meratap tangis. Ya, bagaimana suara ratapan itu kedengaran oleh bangsa Israel. Ya, kedengaran seruan yang hebat di Mesir. Tetapi Tuhan hanya menjatuhkan hukuman kepada orang Mesir, sedangkan anak-anak sulung orang Israel selamat. Tuhan melihat darah di atas pintu rumah mereka dan melewatinya. Ya, jadi setiap Tuhan melihat ada darah di atas pintu daripada orang Israel, Tuhan melewati mereka. Ya, di sini melewati itu to pass over, ya, sebagai asal kata pass over atau Paskah. Sejak saat itulah orang Yahudi merayakan Paskah setiap tahunnya mengingat, ya. Dan tiap tahun pula mereka mengulangi kata-kata tahun depan di Yerusalem. Ya, kalau kita mengingat akan pencipta lagu di lagu Sion kita, yaitu Fanny J. Crosby. Dia menuliskan sebuah lagu rohani berjudul Pass Me Not, O Gentle Savior. Savior, ya, jangan lewati aku, O Juru Selamat yang baik, yang memohon agar Yesus tidak melewatkan kita. Namun saat itu di Mesir, orang Israel berharap agar Tuhan melewatkan rumah mereka dari tulah. Paulus menulis, anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus, 1 Korintus 5 ayat 7. Di saat darah Yesus Kristus menandai hidup kita, maka kita dapat menghadapi penghakiman Tuhan dengan penuh keyakinan. Penghakiman bukan sesuatu yang harus ditakutkan, kecuali oleh mereka yang tidak terlindung oleh darah Yesus. Bagi mereka yang diselamatkan, catatan dosa dan hukuman mereka telah dilewatkan. Ya, jadi bagaimana ya pelajaran yang kita ambil daripada tulah yang ke-10 yang diberikan kepada bangsa Mesir, yaitu sama dengan bagaimana Yesus mengorbankan dirinya. Ya, darah daripada Yesus sudah dikorbankan untuk kita. Ya, begitu pula bagaimana di sini darah anak domba Paskah itu. Ya, bagaimana Yesus sudah dikatakan Yesus ini sudah menyelamatkan kita. Kita sudah diselamatkan dari dosa dan hukuman. Ya, sebenarnya hukuman yang Yesus telah tanggung itu sebenarnya itu adalah milik kita. Itu adalah tanggungan yang harus kita tanggung. Ya, tapi bagaimana Yesus mau menanggung semuanya itu? Ya, sehingga Yesus melewati akan tanggungan sebenarnya yang harus kita pikul, yang harus kita tanggung. Tapi bagaimana Yesus mau? Ya, karena Yesus sangat mengasihi kita. Ya, sehingga dia menanggung akan setiap dosa daripada umat manusia. Sehingga Yesus dihukum dengan hukuman yang paling hina. Ya, catatan dosa dan hukuman mereka telah dilewatkan. Jadi Yesus yang mengambil semuanya itu. Ya, inilah pelajaran nasihat firman Tuhan pada saat ini. Ya, bagaimana kita sebagai umat Tuhan. Ya, kita harus mengingat kembali setiap pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari. Ya, baik itu firman Tuhan, baik itu buku-buku roh nubuat. Bagaimana kita harus kembali lagi mempelajari itu. Ya, bukan hanya sekedar membacanya, tapi kita harus benar-benar meminta tuntunan Tuhan sehingga pelajaran itu tidak hanya terlewat, tapi bagaimana itu tertanam di dalam diri kita sehingga kita dapat mencerminkan akan karakter Kristus di dalam kehidupan kita setiap harinya. Ya, setiap firman Tuhan yang sudah kita pelajari, yang sudah kita dengar, yang sudah kita baca, biarlah itu jangan berlalu. Tetapi itu dapat menolong kita untuk kita tetap teguh
di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah fondasi. Ya, kalau fondasi kita tidak kuat, maka kita akan hancur. Ya, kalau iblis itu datang untuk mencobai kita, bagaimana iblis itu datang untuk membuat masalah, maka kita akan segera menyerah. Ya, kalau kita tidak mempunyai fondasi terhadap firman Tuhan. Ya, karena setan dia tahu ya isi daripada setiap firman Tuhan, dan dia akan memutarbalikkan itu semua. Maka dia akan menipu kita sebagai manusia. Kalau kita tidak memahami betul firman Tuhan ini, maka dia akan menipu kita. Oleh sebab itu, biarlah kita kembali atau kita terus mempelajari firman Tuhan, karena akan ada pelajaran-pelajaran yang baru yang akan kita dapati. Ya, karena kita hidup di akhir zaman, ya, di mana setan bekerja keras untuk menjatuhkan setiap umat manusia. Ya, setan tidak senang melihat kita untuk lebih dekat dan lebih dekat kepada Tuhan. Dia akan mencari cara untuk menghalangi kita untuk datang kepadanya. Tapi kita yakin dan kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu lebih berkuasa daripada kuasa apapun yang ada di dunia ini. Ya, biarlah kita mau menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Karena masing-masing kita ingin mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena masing-masing kita ingin melihat bagaimana Yesus akan datang ke dunia ini. Karena masing-masing kita ingin ya hidup di dunia baru, dunia yang Tuhan sudah sediakan bagi masing-masing kita. Biarlah kita boleh melatih kehidupan kita untuk mempunyai karakter sebagaimana Yesus. Pada saat Yesus berada di dunia ini, ya seringkali dia menyingkirkan diri ke tempat yang sunyi, ya, untuk berbicara kepada Bapaknya yang di surga. Dia menyampaikan setiap keluh kesahnya kepada Bapaknya. Tapi bagaimana Yesus kembalikan, "Bapak, biarlah kehendak-Mu yang jadi." Ya, Yesus menunggu waktunya Tuhan. Ya, biarlah kita juga. Ya, jangan mengandalkan diri kita. Kalau kita mengandalkan diri kita, maka kita akan lekas jatuh. Biarlah kita terus mengandalkan Tuhan. Kita tunggu waktunya Tuhan. Ya, inilah bagaimana kita diajarkan untuk mempunyai kesabaran sebagaimana Tuhan sabar terhadap diri kita. Biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing. Dimanapun kita berada, biarlah kita ciptakan roh persatuan dan roh perdamaian untuk saling membangun satu dengan yang lain, untuk saling menyemangati satu dengan yang lain, sehingga kita boleh sama-sama bergandengan tangan untuk menjalankan misi yang Yesus telah berikan bagi masing-masing kita. Dan biarlah iman seperti Yesus akan menjadi bagian kita, iman yang selalu bersandar kepada Bapa di surga. Ya, pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.